bahagialah orang yang membawa damai, karena orang yang membawa damai mereka akan disebut sebagai anak-anak Bapa. Itu tuh apa Yesus mengatakan itu? Untuk mematahkan argumen Anda bahwa Yesus disebut anak Tuhan, itu dia juga mengatakan kepada Yahudi lain, anak-anak Tuhan, supaya Anda tidak menganggap dia sebagai Tuhan. Yang menganggap Yesus itu Tuhan, itulah antikristusnya. Silakan juragan Lato-Lato. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mas Rantai Perak membaca Wahyu ya. Wahyu 16 bahwa di pahanya tertulis raja dari segala raja. Itu kan masa Yesus bertato kan, enggak kan ya? Kalau saya gambarkan kan pusing saya, kayak apa berarti, masa kayak gini bro ini? Rambutnya panjang. Ya, di matanya Wahyu 16 nomor 12 di matanya berapi-api ya, ini mata api. Kemudian di sini ditulis raja dari segala raja, kan gak etis gitu bro. Karena kata Paulus itu terkutuklah orang yang berambut panjang gitu loh. Kan gak enak gitu. Jadi jangan pakai ayat itulah gitu. Kalau kita lihat di dalam surah Al-A'raf bro, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan persis seperti yang diajarkan kepada Yesus. Apa? Yaitu Al-A'raf 188 bro. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kun, katakan wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Katakanlah Muhammad bahwa aku tidak memiliki atas diriku sendiri, tidak bisa berbuat manfaat dan tidak bisa mengadakan bahaya. Illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Makanya beberapa kali Yesus mengatakan, kemuliaanku tidak sedikit pun berarti semua kehendak Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniyasu. Andaikan aku bisa membuat hal-hal gaib, maka niscaya aku akan menebarkan banyak kebaikan dan menolak kejahatan. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Tetapi aku hanyalah penyampai berita gembira, penyampai peringatan bagi orang-orang yang beriman bro. Begitu. Dan ini sama seperti pengajaran Allah kepada Yesus. Makanya Yesus menyangkal bahwa ia memiliki kemahakuasaan. Dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30 bro. Yesus menyangkal bahwa ia memiliki kemahatahuan. Yesus berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Di Matius 24 nomor 36 bro. Seperti itu, sekian. Ya, kembali lagi ya. Saya bilang dari tadi, Muslim mau kembali-kembali ke Injil Yohanes, makin ambruk. Oke, saya mau bacakan kembali lagi kalau kurang percaya ya. Ini judul perikopnya yang kalian ambil ini, kesaksian Yesus tentang dirinya. Nah, saya mulai di ayat kedua ya dari judul perikop ini ya. Ah, saya mulai dari ayat pertama saja. Ayat kedua ya dari judul perikop ini. Sebab sama seperti Bapa. Coba dengar ya. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Jadi di sini Bapa dan anak, ini Islam sudah menyangkal ini. Antikristus menyangkal Allah adalah Bapa, yang dari Yesus Kristus adalah anak Bapa, anak Allah. Bahkan ia telah menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Nah, kita lihat di ayat 21 ya, ayat ketiga dari judul perikop ini. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi anak dan Bapa ini sama. Nah, ini yang disangkal oleh Islam, itu yang dikatakan tadi di 1 Yohanes 2, itu antikristus yang menyangkal ini. Ayat kedua-dua, kalian dengar lagi ayat kedua-dua ya. Ayat keempat dari judul perikop ini. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi penghakiman itu, penghakiman Allah ada di tangan anak. Karena ada anak ini, hakikatnya prainkarnasi ke dalam dunia adalah Allah pencipta itu sendiri.
Bapa tidak menghakimi siapapun. Yang dipanggil orang Israel Bapa, Sang Pencipta, itu Allah Sang Pencipta. Yang Israel panggil Bapa, kami tidak menghakimi siapapun. Tetapi telah memerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Kalau anak yang akan menjadi mengadili seluruh umat manusia di akhir zaman, siapa anak ini? Dia hakikatnya satu dengan yang Israel panggil Bapa, yaitu Roh Elohim itu, Ruah Yahweh itu sendiri. Prainkarnasi Kristus, ia adalah Sang Pencipta itu sendiri. Ini yang disangkal oleh teman muslim. Siapa Yesus disangkal oleh teman muslim? Yesus adalah anak Allah, yang adalah hakikatnya Allah itu sendiri. Jadi orang Israel kalau dia mengaku dia anak Allah, dia sedang mengaku hakikatnya sama dengan Allah. Sama kita orang-orang Kristen, kita mendapat bagian di situ, tetapi di dalam Kristus kita mendapat bagian mengambil kodrat ilahi. Orang-orang yang percaya Kristus mendapat bagian, mengambil bagian dalam kodrat ilahi menjadi anak-anak Allah. Hanya di dalam Kristus, tidak ada di dalam cara yang lain. Makanya Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada orang yang sampai kepada Bapa. Dia katakan di situ Bapa lagi, kalau tidak melalui aku. Ini yang berusaha disembunyikan oleh iblis supaya orang tidak mengenal siapa Sang Mesias ini, prainkarnasinya. Dia adalah Allah itu sendiri, Allah pencipta. Dia adalah Allah sejati, Allah pencipta, Allah penebus. Oknum yang menyangkal ini jelas dari iblis. Karena iblis tidak mau manusia mengenal jalan keselamatan, yaitu satu-satunya hanya melalui Yesus Kristus. Lewat pengampunan yang diberikan oleh Yesus Kristus dengan cara hukuman kita ditanggungkan kepadanya. Makanya itu yang sering teman muslim angkat, Yesus itu dijadikan terkutuk. Dia manusia yang tidak pernah berbuat dosa, manusia suci satu-satunya yang pernah ada di dalam dunia sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tetapi dia dibuat jadi terkutuk itu untuk menanggung dosa. Karena kalau kalian menanggung dosa kalian sendiri, konsekuensi dari dosa itu adalah kematian kekal, lurus ke neraka jalan tol. Maka seluruh muslim harus tahu, kalau kalian tidak menerima Yesus Kristus, kalau kalian tetap menyangkal sampai akhir hidup, artinya kalian mengikuti keinginan roh antikristus, dan kalian akan menerima upah dosa ialah maut. Kalian akan ke neraka kalau di luar dari Yesus Kristus, kalau kalian tetap menolak Yesus Kristus, menyangkal. Berbeda dengan orang yang tidak pernah mendengar kabar baik Injil ini. Tapi kalian di sini sudah mendengar, jadi kalian harus bertobat dan terima Tuhan Yesus. Kalau kalian tetap mengeraskan hati, melawan terus dan mengikuti keinginan roh antikristus, dosa kalian akan akan kalian tanggung sendiri. Tuhan Yesus bahkan berkata begitu kepada orang Israel. Yohanes 15. Jika aku tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang aku lakukan di depan mereka, tentu mereka tidak berdosa. Tetapi mereka sudah melihat dan mereka tidak mau percaya, mereka akan menanggung dosa mereka itu sendiri. Sama seperti kalian, sudah kita sampaikan. Berulang-ulang di internet sudah kita sampaikan, jalan keselamatan, penebusan itu yang dijanjikan di Taman Eden, itu keturunan perempuan yang akan mengalahkan iblis, itu dikerjakan oleh Yesus Kristus. Itu pekerjaan Bapa yang dia lakukan. Dan kalian tetap menolak itu, kalian akan menanggung dosa kalian sendiri. Konsekuensi yaitu kalian mau tidak mau harus ke neraka. Mungkin begitu. Wah, waktu hampir saya pakai semua ya. Maaf Bro John. Jadi kalian harus bertobat. Berbicara tentang roh antikristus yang melawan Allah bukan hanya ada di zaman abad pertama. Itu sejak dari Babel itu, sejak dari Erek itu, dari zaman Nuh 35 sebelum Masehi. 14 abad dan Islam itu yang meneruskan itu, yang menyempurnakan itu. Oke, baik. Tadi saudara Rante Pera dia katakan bahwa yang disembunyikan iblis itu adalah bahwasanya Yes, itu bukan Tuhan, gitu loh. Justru yang diungkap oleh iblis, Yesus itu anak Tuhan. Dan sekarang Anda mempraktekkan dengan lisan Anda, kalian juga adalah anak-anak Tuhan. Kalian mengambil bagian. Artinya, kalian juga adalah Tuhan. Kan gitu poinnya. Padahal tadi saya sudah menerangkan kepada saudara, ya, Yesus itu khawatir kalau-kalau nanti dia dianggap Tuhan. Makanya dia mengatakan, barang siapa yang kemudian mengambil bagian di dalam pengajaran membawa damai, mereka akan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Bukan berarti mengambil bagian bahwasanya dia juga adalah Tuhan. Sehingga dia mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa.
Kalau Anda tidak menyangkal anak, maka Anda tidak akan mungkin menjadi Kristen. Anda harus menyangkal Yesus. Karena Anda menyangkal Yesuslah sehingga Anda menjadi Kristen. Kalau Anda tidak menyangkal Yesus, maka Anda menjadi Muslim. Contoh kami, kami tidak menyangkal Yesus. Yesus mengatakan dirinya utusan Tuhan. Kami tidak sangkal. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, Allah yang benar. Apakah kami menyangkal? Tidak. Apakah Anda menyangkal? Yes. Apa sangkalan Anda? Oh tidak kok Yesus, Anda salah. Yang benar itu kamu juga Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Padahal Yesus dengan tegas mengatakan, dan mengenal aku yang engkau utus. Setelah aku engkau utus, apa yang aku lakukan? Aku mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepadamu, bukan menyembah kepadaku. Aku mengajarkan kepada Bani Israel cara beribadah adalah sujud, bukan jingkrak-jingkrak, salto sana sini. Bukan. Aku sudah mengajarkan semuanya kepada mereka, tapi mereka menolak aku. Aku katakan aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Mereka menolak dengan membuat data-data baru. Pergilah beritakanlah segala kepada Injil segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai. Mereka minum racun, mereka makan ular, mereka makan ini dan seterusnya, bahasa asing tak ngerti dia. Tapi faktanya mereka hanya membantah apa yang Yesus katakan. Lalu kemudian mereka menolak Bapa. Apa pembuktiannya dia menolak Bapa? Dalam satu pengajaran Nabi Musa dikatakan satu Raja-Raja 2 nomor 3, wajib engkau tunduk patuh kepada aturan mainku, hukum-hukumku, aturanku, ketetapanku, seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Musa. Apakah kemudian orang-orang ini percaya? Apakah orang-orang ini terima? Tidak. Mereka menolak. Dengan cara apa dia menolak? Dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal. Apa itu? Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka dia telah membatalkan segala ketetapan Tuhan. Artinya mereka melalui Paulus menolak pengajaran Bapa. Jadi teman-teman Kristen ini menolak ajaran Yesus juga menolak ajaran Bapa. Gak ada diragukan lagi, itu udah pas itu. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang iblis ya, menyimpan ajaran bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini susah sih kita percaya. Karena Yesus itu pernah dicobai iblis gitu loh. Sedangkan yang namanya Tuhan itu tidak mungkin dicobai iblis. Yesus itu pernah dicobai iblis. Coba lihat di dalam Matius 4 nomor 1. Sedangkan Allah tidak mungkin dicobai iblis. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Yakobus 1 nomor 13. Jadi lucu kalau ada kata-kata iblis menyimpan ajaran Yesus itu Tuhan. Yang namanya Tuhan tidak mungkin akan dicobai iblis. Ini sudah bertentangan kan? Yesus itu adalah manusia dan anak manusia. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Sedangkan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Makanya ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Bilangan 23 nomor 19, bro. Dan Yesus itu berdarah daging, bro. Lukas 24 nomor 39. Sedangkan Allah itu kan roh, kata Anda. Sudah beda itu. Yohanes 4 nomor 24. Makanya ajaran para nabi sejak terdahulu itu sama. Sama-sama datang untuk menuhankan Allah. Wa ma arsalnaka min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surah Al-Anbiya ayat 25. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Allah lah yang disembah, bro. Bagaimana firman Allah kepada Nabi Nuh di dalam surah Yunus ayat 72, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang muslim. Allah juga berfirman tentang Nabi Ibrahim, bro, iqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin.
Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Lalu bagaimana firman Allah kepada Nabi Yakub? Dan akhirnya, ini waktunya sudah hampir selesai ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat ya bahwa Muslim sama sekali tidak mengerti tentang reinkarnasi Kristus ya, siapa Kristus sebenarnya. Sebelum dia datang ke dunia, dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Makanya di dalam doa Tuhan Yesus berkata bahwa doa Tuhan itu di murid-muridnya ya. Mungkin mute dulu ya yang apa ini ada suara. Oh mungkin host ya. Nah begini ya, Tuhan Yesus berkata, Bapa. Nah sekali lagi Tuhan Yesus menyebut Bapa ya, yang disangkal oleh Antikristus adalah Bapa. Bapa, permuliakanlah anakmu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi pra-inkarnasi Kristus, dia ada di dalam Bapa bersama-sama dengan Bapa sebelum dunia dijadikan. Nah itu yang disangkal oleh teman-teman Muslim, bahwa Yesus adalah sang pencipta itu yang telah datang. Karena Muslim tidak tahu kan penebusan dengan darah itu, Muslim sama sekali tidak tahu. Muslim menyamakan bahwa ilah negeri Mekah adalah ala Israel, sangat keliru. Karena di dalam Ulangan 23 Tuhan sudah berkata, berawas-awaslah kamu, jangan kamu memanggil nama Allah lain, jangan sekali-kali nama Allah lain keluar dari mulutmu. Jadi nama ilah negeri Mekah adalah A-L-L-A-H. Sementara nama Tuhan yang diperkenalkan kepada Musa adalah Yehovah. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Di mana hakikat Yesus Kristus prainkarnasi ke dalam dunia ini adalah hakikat Yehovah itu sendiri. Yehovah itu adalah roh. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat dia Bapa. Bapa yang dipanggil oleh orang Israel itu. Nah Muslim tidak pernah mengerti tentang penyucian dosa ini. Penyucian dosa itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Wujudnya adalah Kristus. Jadi sejak dari Adam dan Hawa sampai kita sekarang ini beriman kepada penyucian dosa itu, yang sudah dikerjakan, pekerjaan Bapa yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus, yaitu sang pencipta sendiri yang mengambil rupa manusia datang ke dunia di Yohanes 1 pasal 1 itu. Mungkin begitu Bro John, dilanjutkan Bro. Thank you. Jadi inilah akibat dari bentuk kalian itu, ditambah lagi hantaman kepada lantai ketiga Anda sujud di masjid. Dari pikiran kalian bahwa Yesus itu di utusan itu pun kami akui, dia yes, itu benar, dia juru selamat, sudah pasti dia raja atas segala raja, itulah yang sesuai. Hakim, siapa yang bisa menghalain Tuhan yang maha kuasa? Tidak ada yang bisa menghakim. Jelas ketika Yesus dikatakan datang untuk menghakimi kita sebagai manusia ini, di sana dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan, sebagai penguasa bumi dan surga. Dialah yang mengirim jumlah ke neraka atau ke surga, karena kau hidupmu kau selalu menyebut nama Tuhan, Tuhan Allah jauh dan tidak berkenan dengan Tuhan itu sendiri. Yesus dikatakan di Matius 7 ayat 21-22 tentang nabi-nabi palsu. Mereka akan melakukan mujizat. Mereka mempunyai banyak pengikut. Cuma pengikutnya lumayan. Ini adalah bukti bahwa apa? Kesesatan itu selalu diikuti. Mereka menolak, mereka menghindar. Ini sudah jelas bahwa tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan, apa yang dikatakan iblis tentang kesesatan pada kebenaran. Tuhan Yesus itu adalah keselamatan. Mengetuk hatimu dan hatiku, terimalah dia di dalam. Sebab Tuhan itu maha kuasa, walau tidak mustahil Tuhan, itu hal yang mudah brother. Karena ketika Anda mengatakan tidak mungkin, itu pikiran dan logika kita sebagai manusia. Tapi bagi Tuhan, dia hanya berkata seperti yang maka jadilah. Itu hal yang mudah.
apa yang inginkan. Dia tinggal berkehendak, dia maka semua akan terjadi. Semoga saudara-saudaraku agar menerima kebenaran hidup adalah keselamatan. Sampai kapan kalian menolak? Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Nabi, Yesus adalah utus. Semua gelar mulia yang terhormat kita berikan kepada dia, karena tidak ada sosok yang lain di atas dunia ini selain dia. Pada kehadirannya, yaitu di surga, dia telah sama dengan kemahakuasaannya, dan dia akan datang lagi kini kita, karena dia tahu siapa yang jelas-jelas telah menyesatkan. Bukankah, tetapi Yesuslah yang memilih kamu. Sampai kalian ingin mengikuti Yesus, ketika Yesus ada di sana, bahwa Tuhan telah menetapkan tidak ada satu dari kalian pun. Iya, jadi untuk saudara John ini, aduh, jadi pelawak juga ternyata saudara. Jadi gini bang, Yesus mengatakan begini, ketika saudara Rantai Perak mengatakan permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu, ternyata kemuliaan Yesus itu adalah pemberian. Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Oke, jadi Yesus itu diberikan kemuliaan, jangan disembah. Kok bilang kemuliaannya itu hanya pemberian Tuhan? Jadi yang menyembah orang yang diberi kemuliaan oleh Tuhan, itulah antikristus itu. Lalu kemudian Anda mengatakan dia akan datang menghakimi. Menghakimi siapa? Siapa yang akan dihakimi? Baca Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, perkataan Yesus, bukan perkataan Paulus. Anda sekarang menjadi antikristus. Kenapa Anda lebih percaya kepada Paulus daripada Yesus? Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi perkataan-perkataan Yesus yang akan menjadi hakim, bang. Aku ini utusan untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Islam lolos? Yes. Kristen? Nyangkut. Aku ini hanya utusan Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Islam? Lolos. Kristen? Nyangkut. Jadi apapun yang Yesus katakan di dalam kesaksiannya, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang akan bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan, Islam lolos di situ. Jadi tidak ada perkataan Yesus yang akan menjadi kisi-kisi penghakiman Yesus yang akan membuat umat Islam itu tidak melenggang masuk ke surga. Sedangkan kalian, semua perkataan Yesus Anda bantah. Lalu kemudian Anda mengatakan Yesus akan datang untuk menghakimi seluruh umat manusia. Mimpi lo, mimpi, bangun. Mandi lumpur aja. Matius 19 nomor 28. Aku berkata kepadamu, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan oleh Bapa kepadanya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Jadi dia hanya menghakimi 12 suku Israel. Tolonglah jangan jadi tukang tahayul.